Kamar mandi yang betul sekarang lagi hamil nyanyi sama penyanyi-penyanyi beneran. Apa kabar Anet? Hai, dan juga Kristis. Hai Kak Gigi. Kalau gak sehat gak disini ya? Iya, kakak gimana? Alhamdulillah. Oh by the way, ini kita Rans Musik hari ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Semuanya udah di dus? Udah di dus? Alhamdulillah, pokoknya semoga semua yang nonton pada hari ini juga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Gimana nih kalian di masa pandemi ini harus terus bernyanyi dan berkarya? Mungkin Kristi? Puji Tuhan, masih tetap produktif ya, harus tetap semangat dan mudah-mudahan bisa terus rilis single dan bikin cover, collab-collab sama teman-teman di industri musik juga. Seperti malam ini, collab seperti sama ini. Teman-teman. Anet, gimana? Iya, aku puji Tuhan juga produktif, ini juga lagi garap single juga. Produktif itu banget ya, alhamdulillah iya. Ya. Tapi kita berdoakan sekarang tuh juga angka COVID juga udah mulai menurun. Katanya bentar iya, lagi kan udah mau di, udah mulai ya? Udah mulai kan kayak acara-acara, iya, gitu, konser-konser, gitu. Tapi pastinya diikuti dengan protokol kesehatan. Iya. By the way, ini Anet mau nyanyi ya? Mau nyanyi, silakan. Wow. Anet nyanyi okay. Abis ini. Tetapi ini tercurah, menyinta gerakan putih, jantung ini mandiri. Hanya ada satu cerita untuk masa depan, bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhannya. Cinta mengalah takut berganti jadi patut, jiwa raga pun tak surut, perjuangan tak luput. Hanya ada satu cerita untuk masa depan, bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruh. Cinta negeri mengalahkan segala,
kedatangan Kristi. Terima kasih udah undang. Iya dong, seru banget hari ini kita tuh kayak ala-ala ini ya, mini konser ya. Tadi udah Anet, tadi kita udah nyanyi bertiga, sekarang nyanyi mau nyanyi berdua. Nah ini kan lagu lagu single pertama Kristi ya, Seribu Kali Cinta. Lagunya buat siapa sih? Buat bisa aja. Aku ingat banget waktu Kristi baru rilis Seribu Kali Cinta, diundang ke rumah Rafika Gigi ya, promo-promo di sini, dan sekarang kita lagi nyanyi bareng. Cepet ya, cepet banget. Waktu itu aku belum hamil ya kayaknya, belum, bulan Februari. Ini lagunya tuh tentang apa sih, universal kah atau universal? Jadi tekad untuk memberi cinta abadi ke orang-orang yang kita cintai, bisa kekasih, bisa keluarga, sahabat ya. Buat siapa aja? Kalau buat kamu, personally, ini lagunya tuh buat siapa? Buat Pertama keluarga ya, yang suka, yang selalu support Kristi, apalagi barusan berkarir dalam bidang musik, dan mereka support banget, sangat terharu dan pas banget. Sebelum Kristi rilis lagu ini, apa ya, kepikir cinta, kepikir cerita cintanya Opa dan Oma. Opa baru meninggal dan jadi Opa dan Oma sudah jadi apa ya, pasangan hidup lebih dari 50 tahun. Dan apa ya, Kristi dikasih kesempatan untuk lihat itu semua di depan mata Kristi gitu loh, saling mencintai. Jadi ya terinspirasi dari kisah cinta Opa dan Oma juga. Jadi sempat dengar enggak? Berarti enggak sempat, belum sempat dengar. Opa enggak, tapi Oma iya, Oma dengar. Nangis enggak Omanya dengar? Kayaknya nangis deh. Enggak di depan pasti. Aku tapi mungkin di belakang ya. Terus akhirnya pasti kan ini persiapannya berapa lama? Terus akhirnya kenapa kamu milihnya tuh kemarin tuh lagunya ini gitu? Lumayan lama karena ada pandemi ya, dari awal kasih demo sampai rilis 4-5 bulan ya. Tapi kenapa Kristi pilih lagu ini? Karena pas Kristi denger demonya langsung jatuh cinta sama melodinya dan liriknya. Karena lagunya sangat indah. Indah banget. Ini love at first listen gitu, love at first sound lah. Ya udah kalau gitu kita nyanyiin lagunya berdua yuk. Iya. Sayang, ku